Halo Mamski semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku Tiba-tiba Masak. Kali ini aku akan berbagi resep mie goreng tek-tek yang rasanya juara banget. Gurih, manis, dan wangi. Tapi cara masaknya gak ribet alias super simple. Apa aja bahannya dan bagaimana cara buatnya? Pastikan Mamski nonton terus ya videonya sampai selesai. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Tentu saja ada mie telur. Untuk merek, kalian bisa pakai merek lain juga ya, sesuai selera aja. Kemudian ada telur 2 butir dan sawi hijau yang banyaknya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Tapi sawi hijau ini walaupun kelihatannya banyak, nanti akan layu ya Mamski setelah dimasak. Kemudian ada dada ayam. Kenapa aku pakai dada ayam yang masih ada tulangnya seperti ini? Karena biasanya bagian ini tuh yang paling gak disukai Mamski. Jadi untuk ngakalinnya aku selalu pakai untuk masak sebagai campuran seperti ini. Ada 5 butir bakso sapi. Dan ini adalah bumbu halusnya. Terdiri dari 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan 2 butir kemiri yang sudah disangrai. Pertama, aku potong-potong dulu sawinya. Baksonya juga aku iris tipis-tipis. Nah, ayamnya aku ambil bagian dagingnya aja. Jadi aku pisahkan dulu seperti ini, lalu dipotong-potong. Ngomong-ngomong ya Mamski, bagian dada ayam ini kan memang keras ya. Entah itu mau dimasak ayam ungkep, ayam goreng, ayam kecap, dan lain-lain, bagian ini tuh pasti gak ada yang mau. Nah, kalau di keluarga Mamski kayak gitu juga gak sih? Ngakalinya gimana Mamski selain dijadikan campuran masakan seperti aku? Komen di kolom komentar ya. Lanjut, mie-nya aku rebus dulu sekitar 5 menit. Jangan terlalu lama karena nanti akan mudah hancur ketika dimasak bersama dengan bumbu. Sementara menunggu mie-nya matang, aku mau ulek dulu bumbunya. Ada bawang merah 2 siung, bawang putih 2 siung, dan kemiri 2 butir. Kita beri garam sedikit ya supaya lebih mudah nguleknya. Sebenarnya ini tuh boleh ditambahkan lada butiran ya Mamski, tapi nanti aku tambahkan lada bubuk saja. Untuk kemiri, kalau bisa pakai yang sudah disangrai karena lebih wangi dan enak. Kalau aku biasanya saat beli kemiri semuanya sudah aku sangrai baru disimpan. Jadi saat dipakai untuk masak sudah siap tinggal digunakan. Lanjut, panaskan minyak di atas wajan. Yang pertama dimasukkan adalah ayam. Karena di sini kan ayamnya masih mentah ya Mamski, jadi kita matangkan dulu. Tumis sebentar dan beri sedikit garam sampai dia berubah warna. Sisihkan ayam ke pinggir wajan, lalu masukkan telur. Kalau minyaknya kurang, boleh ditambahkan lagi ya Mamski. Karena untuk membuat mie goreng, memang minyaknya bisa beberapa kali kita tambahkan. Telur diorak-arik seperti ini. Lalu sisihkan juga ke pinggir wajan. Lalu masukkan bumbu. Usahakan bumbu terkena minyak dan tumis sampai matang atau tercium bau wangi. Lanjut, masukkan bakso. Nah, jadi bahan-bahan yang masih mentah tadi sebelum tercampur dengan mie harus dimatangkan dulu ya Mamski. Sisihkan sedikit, lalu tambahkan kecap manis 4 sendok makan, saus tiram 2 sendok makan. Nah, supaya sedap dan gurih, kecapnya dimatangkan dulu seperti ini, sampai dia keluar gelembung. Setelah itu masukkan mie-nya.
Lalu aduk-aduk sampai bumbunya merata. Oh ya, buat kamu yang baru nonton video di Tiba-Tiba Masak, terima kasih ya. Silahkan subscribe channel ini, karena channel ini cocok buat kamu yang ingin belajar masak, baik menu sehari-hari, jajanan, camilan, menu internasional, dan lain-lain. Semua video dibuat runut, mudah diikuti, dan cookable. Klik juga tanda loncengnya agar tak ketinggalan video masak lainnya, yang pastinya mudah cara buatnya dan enak banget. Jangan lupa tambahkan lada bubuk dan garam ya jika dirasa masih kurang asin. Lanjut, masukkan sawi hijaunya. Sayuran ini dimasukkan di proses akhir memasak ya Mamski, karena dia tuh cepat layu. Aduk-aduk lagi dan masak sampai semuanya matang. Alhamdulillah, mie goreng tek-tek sudah jadi. Saatnya kita makan. Kalau Mamski masak ini, wanginya tuh bisa tercium sampai satu rumah loh Mamski. Mie goreng tek-tek ini cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Untuk acara kumpul-kumpul keluarga juga oke banget loh Mamski. Rasanya gurih, enak, dan wangi. Cara buatnya pun mudah banget. Ini wajib dicoba ya di rumah. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Kalau kamu suka dengan video ini, tolong di subscribe, like, comment, and share. Dadah, wassalamualaikum.